Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengaktifkan Easy Touch di HP Vivo. Ini versi yang terbaru yang Android 11. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengaktifkan Easy Touch di HP Vivo. Di sini Easy Touch itu adalah Assistive Touch atau yang biasanya kita jumpai di HP iPhone. Tetapi di HP Vivo ini kita bisa mengaktifkan Assistive Touch atau Easy Touch tanpa aplikasi tambahan. Karena Easy Touch itu sudah disediakan di HP Vivo. Jadi kita tinggal mengaktifkannya saja. Nah, jadi caranya kita langsung saja pergi ke pengaturan. Oke teman-teman, di bagian pengaturan kita langsung saja geser ke atas terlebih dahulu. Kemudian kita pilih pintasan dan aksibilitas. Kita langsung saja pilih Easy Touch. Nah, jika HP teman-teman tidak ada pilihan Easy Touch-nya, maka kita langsung saja pilih di bagian yang ini, sentuhan mudah. Kemudian langsung saja kita aktifkan sentuhan mudah. Maka secara otomatis di sini kita sudah berhasil mengaktifkan Easy Touch HP Vivo. Jadi itulah tadi tutorialnya cara mengaktifkan Easy Touch di HP Vivo. Selain itu di bagian ini juga kita bisa mengcustom menunya. Nah, silakan teman-teman pilih atur-atur terlebih dahulu. Setelah selesai tinggal kita kembali saja. Oke, kita kembali dan sekarang Easy Touch-nya sudah aktif. Kemudian untuk menghilangkan kembali Easy Touch-nya, caranya sama saja seperti tadi. Kembali kita pergi ke pengaturan. Kemudian kita pilih pintasan dan aksesibilitas. Kita pilih sentuhan mudah. Selanjutnya tinggal kita nonaktifkan saja. Kita pilih tanda titiknya ke sebelah kiri. Maka secara otomatis Easy Touch-nya sudah nonaktif. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengaktifkan Easy Touch di HP Vivo. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.